Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau memusnahkan 30 bungkus narkotika jenis ganja. Warta Kepi, Dirko Dedi, Karimun. Berdasarkan label dari barang bukti registrasi barang nomor 7/2022 Res Narkoba Polresta Karimun, jenis barang bukti diduga jenis sabu dan berbentuk juga daun ganja beserta biji. Total ada 30 bungkus narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan lakban coklat dengan berat bersih sebanyak 30.000 ganja, kemudian disisihkan dengan berat sebanyak 175 gram untuk dijadikan bahan laboratorium forensik Polda Riau. Sisanya sebanyak 29.000 lebih gram untuk dijadikan barang bukti dan dimusnahkan. Penyitaan dan pembakaran proses dilaksanakan di Polres Karimun pada 13 Agustus 2022 lalu, dan pada hari ini dilaporkan proses pemusnahannya disaksikan oleh sejumlah aparat terkait BNN, kejaksaan, dan tokoh masyarakat. Barang bukti tersebut disita dari tangan tersangka bernama Nur, bekerja sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di wilayah Kecamatan Muara Dua, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Demikian laporan dari Karimun. Kerja sebanyak 39 bungkus narkotika dengan berat 30.612 gram. Di mana tersangka pertama barang yang disita sebanyak 612 gram dan tersangka kedua sebanyak 30.000. Kita sisihkan untuk tersangka pertama sebanyak 25 gram untuk proses penyidikan dan terlapor, dan untuk tersangka kedua kita sisihkan 175 gram untuk kegiatan lapor dan proses penyidikan untuk lainnya. Dan untuk yang barang kita musnahkan hari ini ada sebanyak totalnya 30.412 gram yang akan kita sama-sama kita musnahkan nanti menggunakan tong atau sarana tong untuk bakarnya, dan kita siapkan di partner lama kita. Pasal kita musnahkan seperti tadi sudah jelas kemarin, pasal kita 44, 111, undang-undang 35 tahun 2023, yang paling lama singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara untuk hidup dan hukuman mati. Mungkin bisa jadi di luar kopi nanti siapkan masker, jangan sampai kita hirup saya nanti. Di lapangan apa? Orang enak ya. Lama. Oh.
Udah, bang. Oke, mantap. Pak, 10.000 kalian enggak ribut. Ribut. Dan yang bakar nih. Gracias.